Ini lawas banget, ini bisa nemu lagi dong. Jadi kita langsung serok aja. Di THS guys. Widih, gak boleh ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Welcome back to Secret Street ID. Kali ini kita akan coba hunting nih teman-teman. Ada beberapa Indomaret sama Alfamart aja kali kita masuk ya. Kalau ada yang baru kita langsung sikat. Kita lagi di daerah Renon nih teman-teman. Sekitaran sini aja kita sambil ngelihat situasi di Bali sekarang nih. PPKM masih jadi lumayan sepi nih jalanan teman-teman. Di Indomaret ini belum ada yang update. Ini ada yang Mazda Cosmo Sport nih teman-teman, yang premium. Terus ada yang Flying Customs, ada Volkswagen Caddy warna hijau. Ih, mana nih, kita taruh sini aja kali ya. Masih Volkswagen Caddy juga di sini teman-teman. Terus yang di bagian belakangnya ada custom Mustang sama yang warna kuning ini apa ya? Oh, si Mustang juga nih. Sama yang seri truk nih teman-teman. Seri truk. Wis, ada Mazda Repo nih warna kuning. Sama ini Ford juga nih teman-teman. Nggak menarik, ini reguler cuman satu biji doang nih di sini ya, sama ada Barbie. Oke guys, kita ada di Indomaret selanjutnya nih teman-teman. Ada Matchbox, cuman masih Matchbox yang lama. Dia ada Mustang teman-teman, sama mobil kart gitu ya. Ada High Beam, ini reguler biasa, cuman tadi kita lihat ini ada custom Ford Mustang nih teman-teman. Udah pernah serok, lumayan bagus ya. Dedra 3, ini yang baru, yang lama, yang baru ya. Ada free posternya, cuman nggak ada ya jatuh. Nggak ada posternya, udah hilang posternya ternyata teman-teman. Terus ada yang Flying Custom, cuman ada si Volkswagen Caddy doang nih sama yang di belakang. Kita lihat yang bagian bawah ini, siapa tahu ada yang diumpetin nih teman-teman. Ada mobil kembar ya. Roger Dodger yang warna merah. Sisanya masih dunia fantasi aja teman-teman. Ada Flying Custom lagi ini, El Camino yang lama. Terus yang bagian belakang, ini lawas banget, ini bisa nemu lagi dong. Ini udah nggak beredar nih ternyata ya teman-teman. Masih ada nih Forza Motorsport yang Land Rover nih teman-teman. Itu udah pernah ngambil ya, cuman harganya nggak turun-turun. Ada Acura NSX juga. Ini yang Audacious Color Shifter. Kita lanjut aja. Hey guys, kita udah nyampe di Alfamart nih teman-teman. Deket-deket sini aja ya. Ada majoret yang shortcut nih, lagi promo nih teman-teman di sini ya. Cuman gak ada yang menarik. Ini yang reguler, ada Ford Galaxy. Terus saya kirain tadi THS guys, ternyata bukan guys. Ford Galaxy-nya bukan, belum mateng ternyata ya. Aduh, kacau. Ada Chevelle juga, terus ini yang color shifter nih teman-teman. Sampai ke belakang juga nggak ada. Ini kita turunin lagi, ada 2019 Mercedes AMG GT. Sampai ke belakang dunia fantasi nih teman-teman masih ya. Belakang juga ada lagi Chevelle-nya. Masih fantasi, ini yang mini cars. Yang kuning cakep juga ya mini cars-nya guys, cuman nggak ada juga. Terus masih ada nih teman-teman, Honda Type R yang majorette, yang racing cars, lumayan harganya guys. Enggak lah, kita ambil majoratnya regular, nggak ada yang update juga di sini ternyata guys. Masih yang lama-lama, kecuali yang si moving partnya ini teman-teman. Ada Ford Crown, lumayan bagus juga nih warna kuning nih teman-teman. S2000 Honda, ada dua nih, ada yang putih, ada sama yang merah nih ya. Atau saya yang mana yang baru, mana yang lama nih antara dua ini teman-teman. Banyak nih Hondanya, GDM-nya. Baik, belakang pun itu ada majorette juga teman-teman, di belakang yang polis ya. Nggak ada, kita tinggalin aja kali ya. Kita taruh-taruh lagi aja teman-teman, kita beresin setelah kita bongkar-bongkar ya. Mantap. Sekarang zaman PPKM nih ya, toko-toko nih pada tutup ya. Kita coba berhenti dulu di sini sambil kita minum nih teman-teman. Widih, nggak boleh ini guys, ada tulisan begini. Aduh, iya sih ya PPKM ya, cuman ya nggak seharusnya coret-coret begini ya. Ini vandalisme nih teman-teman, jangan ditiru ya. Kita lanjut aja lagi teman-teman. Kita sekarang mau ke Om Hansel nih teman-teman. Ada dua item Nissan yang kita serok, yang kita berhasil menang nih. Oke, daerah sini tokonya teman-teman, kita sudah sampai. Nanti kita akan langsung melipir aja ke bagian kiri nih, yang pagar kuning ya. Kita dapat dua item nih teman-teman. Nanti kita lihat ya. Lumayan nih guys, harganya kemarin kita dapat lumayan murah ya. Jadi kita langsung serok aja. Nanti kita akan bahas kedua desain ini. Stay tune teman-teman.
Guys, kita sudah bawa pulang ada Nissan Skyline GTR R33 yang warna biru. Dan satu lagi 82 Nissan Skyline R30. Kita kemarin menang lelang di Hansel Toys atau Hot Wheels ya teman-teman. Jadi kita dapat dua ini, harganya 25-an, ada dapat 23 dan 28. Jadi kita bayar kemarin 51.000 untuk dua item teman-teman. Ini melengkapi yang kita fokusin di Nissan teman-teman. Sebelumnya kita udah punya yang 82 Nissan Skyline R30 ini. Kita punya yang warna biru sama warna putih. Ini kalau nggak salah yang di Flying Customs, bukan ya, lupa. Kalau ini ya regular teman-teman. Jadi kita ngambil yang warna merah biar nanti disejajarin aja di raknya teman-teman, raknya itu. Jadi kita pasang 4-4-4 gitu ya teman-teman. Itu lagi adalah Nissan Skyline GTR R33 teman-teman. Ini warna biru, ini bagus banget catnya. Ini juga ngelengkapin kita punya koleksi. Sebenarnya kita udah punya yang warna, warna apa nih namanya ya? Warna terang, warna janda ya, warna ungu teman-teman. Purple, ini catnya bagus banget nih warna purple ini. Dan satu lagi adalah warna merah. Ini ada tampuk juga ya di sisi kiri dan sisi kanan teman-teman, jadi nggak polos. Jadi kita udah punya R33-nya, Nissan Skyline GT-R33 udah ada 3. Nanti kita lengkapin juga biar genap 4 dan kita pasang di rak teman-teman. Mantap. Oke, thank you banget teman-teman bagi kalian yang udah ngikutin video hunting tadi dari awal sampai akhir. Kita nyampe rumah dan kita ambil 2 serokan dari hasil lelang di Hansel Toys ya. Terima kasih bagi kalian yang udah selalu setia ngikutin video-video dari Secret Street ID. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol merah di bawah agar kalian bisa update kalau ada video baru dari kami. Thank you banget, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.